Kita sekarang bakal ke Narita buat jalan ke Sapporo. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017. Okay, kita di Nivori Station. Sekarang kita bakal transfer to KC Line. Kita bakal pakai KC Line Skyliner. Kemarin gua udah booking tiket online buat naik KC Line. Sekarang kita tukerin tiketnya di sini. Mama minta paspor dong. Paspor. Kita tukerin tiketnya di sini. Buat naik KC Line, jadwalnya jam 8.55 kalau nggak salah. Yes, jam 8.55 KC Line, kita tukar di sini. Oke, tuh lihat jadwalnya. Yang warna biru, 8.55. Siap-siap ke Narita. Oke, pencet yang mana, dek? Platform. Sekarang liftnya unik juga, dia buka di sini, keluarnya kita dari sini. Oke, okay, tiket jam 8.55, car nomor 5, kursi nomor 6B. Ini dia Skyliner-nya. Udah datang. Kamar mandinya kayak gini. Kita udah di dalam Skyliner. Kamar mandinya kita lihat, bukanya yang hijau. Woi, keren ya. Ini di dalam kereta loh. Ada buat ganti popok, buat duduk. Oh, udah deh. Tinggal nabung di sini. Kalau udah beres, tinggal buka pintunya. Di Shinkansen nggak jauh beda kamar mandinya, mirip-mirip juga kayak gini. Perjalanan ke Narita sekitar 38 menit. Dan di sini kanan kiri nanti ada tempat penyimpanan tas. Sampai juga di Narita. Kita naik Skyliner tadi. Lumayan cepat, sekitar 38 menit sampai ke Narita dari Nippori Station. Kalau dari Ueno sekitar 40 menitan.